Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali berbagi pengalaman atau test case ya. Karena channel ini channel percobaan, saya mencoba untuk berbagi pengalaman. Mencoba terus nanti akan share apa efeknya buat channel kita. Kali ini seperti yang dibahas di postingan-postingan sebelumnya, ada 3 keyword utama. Satu keyword abadi, 2 keyword musiman, 3 keyword dadakan. Nah, belajar SEO YouTube. Saya coba tidak pakai TubeBuddy seperti biasa. Coba pakai Google Trend. Trend. Kita lihat ada berita apa yang cukup menarik dan kira-kira bisa dibahas di sini. Kalau yang kemarin kan ada apa? Ikatan Cinta ya, itu sinetron yang lumayan bikin baper, ratusan ribu atau jutaan orang, saya baru tahu. Sorry, terlalu cepat. Trending, Aston Villa Bundesliga, Ariel Tatum. Karena untuk hari ini, kalau Morsit ini jatuhnya ke kemarin ya, kemarin Bakar Basir, Elon Musk, MPP, Panhakim, Komnas HAM, Samsung, Koma Irama. Ini naik turun ya, Google Trend itu tidak selalu begitu. Ada update yang naik turun, kemarin Ariel Tatum sempat di nomor 1. Nah, ini Aston Villa PS Liverpool. Ini berarti termasuk keyword dadakan, karena kejadiannya ya main bola ya, hasil pertandingan kejadiannya. Kita lihat hasil di YouTube-nya, semuanya seragam ya, hasil pertandingannya tidak ada yang berbeda. Aston Villa 1, Liverpool 4. 4-1. Kita cek di sini juga. 1 untuk Aston Villa, 4 untuk Liverpool. Kita lihat sepintas highlight-nya. Skip dulu, kita lihat. Seperti ini aja. Melihat gol-gol. Gol. Siapa itu? Berry ya. Dengan bola ke... Sebetulnya, Keeper sudah ke arah yang tepat, tapi mungkin sebenarnya lebih cepat. Mentang. Yang posting Bein Sport Indonesia. Ini kena menjaraknya oke. Okay. Oh, oke. Yes. Wih. Go. Kenapa offset ya? Cepat aja. Berikan si kak. Tunggu. Kurang lebih seperti itulah. Ini ada highlight-nya. 1 untuk Aston Villa, 4 untuk Liverpool. Beritanya yang paling atas detik.com ini. Aston Villa, PS Liverpool, The Reds menang telak 4-1. Aston Villa di Aston Villa FA, squad is one Jurgen Klopp ini menang telak 4-1. Siapa saja yang ngegolin? Babak pertama 1-1 padahal ya. Gitulah. Ini hanya sebagai bayangan buat teman-teman yang mau mencari keyword. Kenapa saya pilih Aston Villa? Karena saat ini kebetulan nomor 1 ya, 200 ribu lebih pencariannya yang mencari beritanya, walaupun mungkin udah tahu hasilnya tapi pengen lihat highlightnya. Seperti barusan saya pengen lihat highlightnya, lihat beritanya, pengen lihat siapa yang ngegolin atau momen ngegolinnya pengen terulang kembali. Ini salah satu keyword dadakan yang biasanya kita akan mendapatkan view yang cukup lumayan. Cuma kalau keyword-keyword seperti ini kan banyak apa YouTube-YouTube besar yang upload ya, kita akan agak sulit untuk tembus ke depan di mesin pencari, agak susah juga.
Tapi minimalnya kita punya bayangan seperti apa keyword dadakan, ada keyword-keyword yang biasanya muncul karena ada kejadian khusus atau kejadian spesial. Ini Anies Baswedan sebetulnya keyword abadi juga ya, tapi pencariannya kan standar, tapi tiba-tiba meningkat saat PSBB Jakarta diperketat 11 sampai 25 Januari 2021. Nah, berarti ada berita yang agak menarik khusus gitu. Biasanya naik kalau main bola ya pas pertandingan, besoknya pasti banyak yang mencari hasil pertandingan. Kalau sebelumnya banyak yang mencari prediksi pertandingan biasanya. Kalau Arya Tatum, saya belum sempat buka ini. Arya Tatum belak-belakan sulit memiliki offer. Ini karena artis dan cantik mungkin ya. Sekian dulu bayangan dari YouTuber pemula, bagaimana kita mencari kata kunci di Google Trend tanpa bantuan TubeBuddy ya. TubeBuddy sebetulnya di sini ada Keyword Explorer. Keyword Explorer, kita cari dari Aston Villa vs Liverpool. Pencariannya sebetulnya search volume-nya lumayan lah. Keren. Video initial result-nya 4,99 juta. Tapi pencarian bulanannya sedikit. Jadi ini ada lonjakan-lonjakan pencarian biasanya ketika terjadi pertandingan. Jadi kita tidak bisa. Ya inilah keyword dadakan. Keyword dadakan itu baru dapat. Nah, ini di keyword tersebut yang di depan ini berapa? Sama kayak di sini yang sorry. Saya ulang lagi. Tampilan PS Liverpool. Yang di depannya Bainsport disusul oleh ini Dangoa, apa Dangoa? Emirat Arab ini udah checklist juga. Match of the day. Ini apa match of the day? Agak menarik nih judulnya. Match of the day highlight. Ya highlight memang disukai para pecinta bola. Pengen ngeliat apa? Banyak intro-intronya. Koneksi lambat. Ya, cukupkan sekian saja ya untuk bayangan mencari keyword trend di Google Trend. Jadi Anda bisa cari, bisa apa ya, bikin video reaction atau bikin video apapun untuk nembak keyword tersebut. Tapi usahakan video-video yang Anda upload itu berhubungan dengan channel Anda, jangan terlalu jauh sana kemari ya, fokus channel Anda. Seperti saat ini saya sedang mencari pengalaman bagaimana caranya menembak keyword dadakan di YouTube dan seperti apa efeknya ke channel kita, kita lihat saja nanti. Terima kasih, saya Kopi Peci dari HDG Team. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.